Halo sahabat F2 News Update. Kali ini kita mendapatkan berita tentang KPK soroti kue ultah dari caleg. Ketua KPU, saya yang siapin dan dia ikut makan. Ada sebuah video yang memperlihatkan Ketua KPU Hasyim Asyhari mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari caleg, viral di media sosial. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Hasyim seharusnya melapor soal pemberian kue dari caleg itu ke KPK karena ada benturan kepentingan. Karena penasaran, saya coba cari videonya. Mari kita lihat videonya. Terlihat dari video, ada seorang wanita yang diduga caleg menggunakan jaket berwarna merah sedang memperlihatkan kue ulang tahun. A few moments later. Wanita itu tidak menyebutkan bahwa kue itu dari dia. Wanita itu hanya ikut berpartisipasi dalam acara ulang tahun Ketua KPU Pak Hasyim Asyhari. Udah mau dipotong nih kuenya. Pak Hasyim sampai bingung hahaha. Eh, dicicipin dulu dong. Tapi terlihat jelas kalau jaket yang digunakannya adalah jaket dari partai PSI. Tapi tidak ada narasi dari video yang menunjukkan bahwa wanita itu yang mempersiapkan dan memberikan kue ultah itu. Sis Marsha potongin kue buat teman-teman di kafe. Jadi menurut saya, KPK sedikit berlebihan dalam menanggapi video yang beredar di media sosial. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Like jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan subscribe untuk update berita lainnya. Terima kasih.